Saudara-saudara baik Kawasaki Rider Club Jayapura melakukan kegiatan bagi-bagi takjil gratis kepada pengendara di depan lampu merah Brimob Kota Raja Abepura. Baik Kawasaki Riders Club Kota Jayapura pada Minggu 26 Mei 2018 melaksanakan kegiatan membagikan menu berbuka puasa atau takjil gratis kepada warga masyarakat Kota Jayapura yang melintas di Jalan Raya Brimob Kota Raja. Di hari ke-10 di bulan Ramadan 1439 Hijriah, sebanyak 25 orang personil komunitas motor Kawasaki tersebut membagi-bagikan takjil kepada warga yang melintas di Jalan Raya Brimob Kota Raja. Tak hanya warga masyarakat muslim yang menerima takjil tersebut, namun beberapa warga non-muslim juga diberikan takjil untuk dinikmati dalam perjalanannya. Arin, selaku bendahara baik Kawasaki Riders Club Jayapura mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan di bulan Ramadan dan komunitas baik Kawasaki Riders Club Jayapura merasa sangat senang bisa berbagi bersama masyarakat Kota Jayapura. Lebih solidaritas lagi dari klub kita, khususnya dari BKRC, BKRC Kawasaki Racing Club, untuk lebih loyalitasnya kita ditingkatkan saja untuk berbagi di bulan puasa. Berapa jumlah takjilnya? Dari klub saya sendiri, kita jumlahnya 25 orang. Maksudnya yang dibagikan berapa takjil? Oh, 200. 200 orang? Iya, 200 dekatan takjil. Oke, harapannya seperti apa? Kita dapat berbagi bersama, kayaknya lebih asik. Bersama. Sebagian warga masyarakat yang melintas di depan Jalan Raya Brimob Kota Raja menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh komunitas baik Kawasaki Riders Club Jayapura tersebut. Andre Waria, iNews Jayapura, memberitakan. Saudara-saudara, informasi tadi sekaligus menutup ketemu jumpa dalam iNews Papua edisi hari ini. Akhirnya saat Johannes Lekahena mewakili teman-teman yang bertugas, ketong pamit undur diri. Terima kasih atas dompu kebersamaan. Selamat siang, selamat beraktivitas dan salam.